Saya yakin itu tidak original, sudah saya yakin. Kalau menjiplak juga sudah kelihatan, menjiplak sekali nada maupun liriknya, dirubah sedikit itu sudah ketat. Tapi reaksi kita harus diingat, ini bukan suara pemerintah, bukan suara orang yang betul di sana menginginkan menjiplak itu kan. Sejauh ini yang saya menangkapnya baru suara konten creator di YouTuber ini loh. Iya kan, YouTuber tuh sering melakukan apa kreasi-kreasi yang menggugah gitu banyak di apa di era netizen ini kan, semuanya itu begitu mudah gitu. Kita punya TikTok, kita punya snack video, kita punya YouTube, kita punya GoTube. Begitu mudah media sosial ini melontarkan isu-isu yang sebetulnya biasa saja gitu. Meskipun itu juga tidak harus dianggap remeh, tapi di titik awal ini kita juga jangan kayak panik gitu loh. Biasa aja dulu, ini kan lihat ini kalau saya masih melihatnya ini kreasi konten creator gitu, bukan bukan pemerintah yang ingin atau warga Malaysia yang ingin menjiplak gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!